Kami mau dihargai seperti orang lain juga mau dihargai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga bersyukur atas penetapan dan pelantikan Bapak M. Ridwan Rumah Sukun sebagai pejabat gubernur Papua. Baik dan benar yang berkenan kepada Tuhan itu rahasia Tuhan. Kami mohon beri hikmat kesehatan kepadanya agar bersama-sama beliau hamba-hambamu dapat bekerja memajukan provinsi ini. Pelantikan yang sementara dibuat di Jakarta, kiranya Tuhan juga mau memberkati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada hari ini hamba berdoa, Papua itu menjadi kacau hanya karena Papua merdeka dan NKRI harga mati. Kami minta dari Engkau itu kebijaksanaan. Semua hal itu bisa dibicarakan. Papua ini kaya, Papua ini baik, Papua ini benar. Semoga semua bisa menggunakan cara berpikir manusiawi untuk kemanusiaan. Mengelola negeri ini, berlipat susu dan madu ini untuk membangun Papua dan membangun Indonesia. Bukan untuk kepentingan satu atau dua orang, tapi semua orang. Kebenaran kebijaksanaan ada padamu. Curahkanlah semua masyarakat di atas tanah Papua ini dengan damai sejahtera. Semua orang yang datang ke Papua, Tuhan kasih hikmat. Papua itu tanah Injil, Papua itu damai, bersaudara satu dengan yang lain, tanpa beda agama, suku, ras, warna kulit apapun. Damai sejahtera menjadi bagian semua kita. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang berdiri saat ini, yang bertahan dari awal sampai saat ini. Rahmat dan berkat Tuhan turun atas mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha-usaha mereka. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan ilahi. Yang punya pergumulan Tuhan beri jalan keluar, sehingga nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, berkat khusus yang saya mau beri, hati saya tergerak untuk semua kalian. Di Gereja Katolik, pintu kerahiman itu hanya dibuka 50 tahun sekali oleh hambanya Bapa Paus. Tuhan sayang, saya diizinkan melewati pintu itu. Itu pintu yang menghadap ke makamnya Rasul Petrus, yang Tuhan Yesus bilang di atas batu karang ini, Engkau akan dirikan rumah doa. Doa khusus, berkat khusus untuk Anda sekalian. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah janji saya di hadapan Santo Petrus. Allah yang Maha Rahim, dari tempatmu yang maha suci dan kudus, dengarlah suara hambamu yang rapuh ini. Engkau memilih hamba dari keluargaku apa adanya. Engkau percayakan tugas mulia untuk penggembalaan umatmu di seluruh tanah Papua, Indonesia, dan di seluruh dunia. Dengan tangan yang terbuka oleh jemaatmu dan dengan tangan yang terangkat oleh hambamu sebagai jaminan, turunkanlah rahmat kerahimanmu atas orang-orang pilihanmu ini. Turunkanlah rahmat kerahimanmu atas hamba-hambamu, baik mereka yang ada dalam ruangan ini maupun yang tidak sempat ikut ada di mana saja.
Berkati hambamu, Bapa terkasih, orang yang kami cintai, Bapak Lukas NMB. Kasih dia sembuh secara ilahi. Dokter telah berkata begini atau begitu, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati Mama Yulce NMB. Berkati anak dan semua orang yang ada bersama-sama. Berkati para pengacara, siapapun mereka, agar mereka mendapat pencerahan, pencelikan pikiran dan perasaan, sehingga mereka melihat soal itu secara bijaksana. Semoga Allah yang Maha Rahim juga memberkati semua saudara-saudari yang bekerja di atas tanah Papua ini, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan bicara dan menyelesaikan semua persoalan di atas negeri ini. Berkat kerahiman Allah turun untuk kita semua di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan menoleh ke belakang lagi. Berdirilah sebagai anak-anak Injil untuk tanah ini. Jangan goyang kiri atau kanan. Papua adalah negerimu. Tuhan suruh saya ngomong ini sama saudara-saudara. Waktunya sudah dekat. Jangan menoleh kiri kanan. Berkata ya bila ya. Berkata tidak bila tidak. Kita bukan berlomba untuk dunia ini. Kita berlomba untuk kekekalan. Dari Papua ini, kita akan memberkati semua orang. Dari Papua ini, kerajaan Allah itu akan hadir. Saudara-saudara, dengar yang saya ngomong. Tidak ada satu orang pun, tidak ada agama apapun yang menyebut Allah Bapa selain Anda dan saya, Kristen. Kita saja yang kepada kita Yesus bilang, Allah adalah Bapamu dan Bapaku. Karena itu jika engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di sorga. Ibadat kita sudah selesai anak-anak Bapa. Pergilah, engkau diutus. Kepadamu ku berdoa.